Video seorang mahasiswa yang mendapat prank dari rektornya di hari wisuda viral di media sosial. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok @dibalikthescene pada Minggu 19 September 2021 lalu. Dalam video berdurasi sekitar 1 menit itu terlihat adanya gelaran wisuda secara online. Tampak sang rektor tiba-tiba berdiri dan mengaku ingin berbincang dengan salah satu mahasiswa yang menjadi peserta wisuda. Dari prodi komunikasi, saya ingin ketemu sama Mas Bonaventura Pandu Satya Hatmaja, kata sang rektor. Kemudian, sosok mahasiswa yang disebut sang rektor terlihat berada di sebelah layar. Ia terlihat menggunakan pakaian wisuda secara lengkap dan didampingi oleh seorang pria. Rektor itu pun kemudian menanyakan sosok yang menemani mahasiswa tersebut. Setelah itu, tiba-tiba sang rektor memarahi wisudawan tersebut dan mengaku kecewa dengan kesalahan yang dilakukannya di hari wisuda. Sontak wajah wisudawan yang semula tersenyum saat dipanggil rektor berubah menjadi lebih tegang dan terlihat takut. Mas Pandu hadir dengan siapa itu? Bapak atau? Dengan kakak saya. Oh, dengan kakaknya. Baik. Ya, saya itu orang yang tidak suka dengan adanya kesalahan, Mas. Dan hari ini Anda melakukan kesalahan besar dalam hari istimewa wisuda, tapi Anda malah melakukan kesalahan. Tahu nggak kesalahannya, Mas? Karena Anda hari ini ulang tahun dan tidak memberitahu saya, Mas, ya. Happy birthday, Mas Pandu. Selamat ulang tahun. Sehat selalu. Terima kasih. Selamat dan salam untuk keluarga di rumah, ya. Oke. Okay. Terima kasih. Jangan lupa nanti pesta-pesta, ya. Oke. Okay. Itu harus dirayakan, ya, untuk dinikmati supaya kita selalu bahagia.